salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman. Pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baru dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi. Dan ini termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Kami di Sarawak ini membawakan segmen Realiti Rakyat Pemulihan yang beri tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat menepani cabaran COVID-19. Dan ya, ia bermula sekarang. Dan ya. Pada penentangan belanjawan 2021 minggu lepas, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan peruntukan dan bantuan bagi mengembangkan lagi sektor pelancongan yang teruk terjejas akibat COVID-19. Ia termasuk pengecualian levi pembangunan sumber manusia dan peruntukan RM50 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negara. Dan turut diberi RM1,000 di bawah geran khas prihatin tambahan kepada peniaga dan penjaja di Sabah. Geran khas ini juga akan diberikan kepada pemandu teksi, hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong di negeri Sabah. Peruntukan RM50 juta untuk program latihan dan penempatan semula bagi 8,000 kakitangan dari syarikat penerbangan di Malaysia. Apa bentuk latihan dan penempatan semula yang sesuai? Fokus perbincangan kita adalah berkenaan dengan perkara itu melangkumi pelancongan, sektor pelancongan. Belanjawan 2021 adakah dapat menyelamatkan sektor pelancongan kita yang terjejas teruk pada tahun 2020? Dan kita bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, dan juga Dato' Azli Halim, Pengerusi Penganjur Malaysia Tourism. Kita nak bersama dengan Encik Uzaidi terlebih dahulu. Secara keseluruhan, belanjawan 2021 untuk pelancongan, sektor pelancongan yang kita tahu menyumbang begitu tinggi sekali KDNK dalam pendapatan negara. Adakah belanjawan 2021 ini cukup, puas hati? Terima kasih. Sebenarnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan saya sama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah berbelanja banyak, sebenarnya belanja banyak pada tahun 2021 ini, RM322.5 bilion. Dan antaranya 17 bilion juga khas untuk kita menangi COVID-19. Inilah satu bajet atau belanjawan yang sangat besar. Jadi insyaAllah Malaysia Tourism Council akan menganjurkan Malaysia Tourism Gold Summit pada hari Rabu ni, 11 hingga 13 hari bulan. Kita akan kumpulkan 5,000, sekurang-kurangnya 5,000 penggiat industri seluruh negara secara virtual lah, secara virtual, untuk kita dapatkan feedback dapat daripada tindak balas, daripada itu apa yang mereka mahukan dalam keadaan sekarang ini. Dan juga kerajaan telah saya lihat kerajaan mengutamakan konsep ECG. ECG ini sesuai sangat dengan kita punya tema, belanjawan tema teguh kita menang bersama. ECG ini environment, social and governance. Kita kena ada good environment punya policy, kita kena ada good social punya system dan kita ada good governance. Jadi dengan ada ECG ni, saya nampak bajet ni memang sesuai sangat untuk kita memperhebatkan ECG dan tourism industry. InsyaAllah tourism industry kita akan tengok lihat macam mana kita boleh dapat manfaat yang semaksima daripada bajet ni. Ini adalah revolusi dunia baru. Dunia perniagaan baru perlukan model bisnes baru. Model bisnes baru perlukan skill bisnes baru. Di industri pelancongan perlu mempunyai skill baru dan lihat visi yang baru. Jadi bajet 21 ni saya lihat menuju ke arah itu, walaupun ramai yang kata okey tak sesuai sangat dengan untuk industri pelancongan dia. Kita lihat the big picture kita tengok dengan dalam keadaan bajet yang besar dalam training, upskilling, saya harap industri pelancongan boleh mendapat manfaat. InsyaAllah. Encik Uzaidi, tadi anda menyebut mengenai model perniagaan baru, perlukan sesuatu yang baru, tapi nampaknya kerajaan boleh dikatakan belanjawan 2021 untuk sektor pelancongan ini lebih kepada pemulihan, tapi investment kepada perniagaan-perniagaan baru kita tidak dapat lagi nampak mengenai perkara itu. Jadi pandangan Encik Uzaidi bagaimana? Okey, sebenarnya kita ni dalam keadaan ICU. Dalam keadaan ICU, kita dalam ward ICU ni. Selalunya ward ICU ni doktor akan tengok, kita akan tengok macam mana nak selamatkan pesakit ni. Sama macam mana kita nak hidupkan pesakit ni daripada keadaan koma ke keadaan yang stable sebelum kita pergi pindah ke ward-ward biasa. Jadi dengan adanya bajet ni, saya tengok lihat kita kena make sure that all the players, industry players kena hidup.
Tapi kena hidup pun kalau kita masuk antibiotik, kena masuk vaksin, masuk-masuk macam-macam pun tak juga menjadi. Kita kena lihat bagaimana yang kita boleh pulihkan sakit ini dengan cara-cara lain. Jadi dengan adanya bajet ni, saya rasa nampak reskilling. Yang pertama reskilling. Yang kedua training tu. Yang ketiga digital. Saya lihat government dia sangat-sangat fokus on digital. Jadi kita, kami di industri tanjungan, kita tengok lihat produk-produk yang boleh kita gunakan digital digital platform. So, contoh utama, summit. Summit ini kita gunakan 100% secara digital. Dan sekarang ini boleh diiktiraf daripada oleh-oleh punya industri. Supaya ini semestinya untuk kita masuk digital platform. Dan bajet pada tahun 2021 ini, dia lebih emphasize on digital. Bagaimana kita, jangan kita rangkakan hanya pasaran tempatan, tetapi pasaran antarabangsa. Pasaran antarabangsa is out there. It's very big. It's a huge market. So, kita tak ambil bahagian. Macam kita ambil bahagian, border dah tutup lah. Jadi, inilah contoh-contoh yang bajet 2021 ini boleh kita tengok dan lihat bagaimana kita boleh exploitkan dengan bajet yang besar ni. Baik, kita juga bersama dengan Dato' Azli Halim, merupakan pengerusi penganjur Malaysia Tourism Gold Summit yang bersedia menerusi talian. Dan kita nak dapatkan pandangan Dato' Azli Halim. Maklum balas pemain industri, kita lihat yang dilaporkan media ini rata-ratanya agak kecewa dengan belanjawan 2021. Dato' sendiri, apa reaksi pertama terhadap belanjawan ini untuk sektor pelancongan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Wani. Dan terima kasih apa ni Cik Zaidi daripada Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Sebenarnya memang kalau kita tengok industri pelancongan ini, dia melibatkan lebih 4 juta orang. 4 juta orang yang melibatkan lebih daripada 600,000 syarikat yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Dan kita tengok juga daripada segi sumbangan sektor hospitality dengan pelancongan ni pada lebih daripada 80 bilion pada tahun-tahun yang sebelum ini. Dan kita menjangkakan pada tahun ini, tahun 2020, dengan perancangan awal kita ingin mengadakan Tahun Mak Malaysia, kita menjangkakan lebih 30 juta orang pelancong dengan pendapatan lebih daripada 100 bilion. Dan apabila benda yang kita tak sangka-sangka ni berlaku seperti pandemik COVID-19 ini, ia sebenarnya memanglah terlihat menjejaskan industri pelancongan ini. Bukan di Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia. Dengan ia adalah antara penyumbang tertinggi kepada pendapatan ekonomi negara. Dan dengan adanya produk-produk pelancongan yang kita dah bersedia untuk kita nak menyambut pelancong pada tahun ini, pada tahun Malaysia ini, kita tak dapat nak utilize kepada pembangunan pendapatan kepada industri pelancongan kita. Sebaliknya, industri yang kita nanti-nantikan, yang kita harap-harapkan dapat sumbang kepada pendapatan ekonomi negara ini, akhirnya telah menyebabkan kerugian pula kepada khususnya penggiat industri pelancongan yang terlibat dalam industri. Semua industri sebenarnya dalam industri perhotelan, pengangkutan, penerbangan. Dan ini sebenarnya sedikit sebanyak memberikan satu tamparan hebat kepada penggiat industri pelancongan. Dan kita sebenarnya cuba sedaya upaya untuk mencari satu solusi yang terbaik. Bagaimana kita dapat meletakkan satu hala tuju baru selepas kita mengalami sejak daripada awal tahun ini. Sebenarnya lagi sebelum pandemik, kita dah menjangkakan mungkin ada penurunan sebab ada isu-isu lain lagi. Tetapi dengan adanya terjadi krisis ataupun pandemik ni, kita berharap kita akan dapat satu jalan penyelesaian ataupun solusi yang mana kita di peringkat industri pelancongan sendiri cuba sedaya upaya untuk membantu pihak kerajaan dalam kita sama-sama nak menangani isu ini secara yang terbaik. Ya, mencari jalan baharu, jalan penyelesaian itu yang diharapkan pihak industri daripada belanjawan itu sendiri. Jadi adakah mungkin jalan penyelesaian itu tidak ditemui dalam belanjawan, dan kalau ada, kita juga sudah banyak mengumpulkan pandangan pihak industri, apa idea mereka kepada pihak kerajaan untuk harap-harap dapat dimasukkan dalam belanjawan ini. Tetapi adakah Datuk melihat mungkin banyak lagi sebenarnya idea yang sebenarnya boleh dikemukakan pihak industri tetapi tidak ada dilihat dalam belanjawan ini?
Memanglah sebelum ni pun pihak kementerian sendiri dan juga pihak kerajaan telah melakukan beberapa sesi libat urus ya, bersama dengan penjiat industri pelancongan. Dan pihak kami juga telah menyatakan dan telah menghantarkan beberapa proposal, cadangan, pandangan ya, untuk bagaimana cara yang kami harapkan ya, daripada pihak industri pelancongan. Ya, kami percaya bahawa pihak kerajaan juga mungkin ada asas-asas yang tertentu dalam menilai untuk melaksanakan pandangan ataupun cadangan-cadangan tersebut. Tapi apa yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini, sebenarnya kalau kita tengok ramai yang akan mengatakan ia tidak bertepatan sebenarnya dengan hasrat penggiat industri pelancongan itu sendiri. Sebab apa, mungkin ada di antara penggiat industri pelancongan yang kerja-kerja teruk daripada segi operasinya, daripada segi mungkin dia punya pendapatan syarikat yang cukup terjejas. Ya. Ada cadangan-cadangan seperti untuk melanjutkan monitorium eh, dengan berbagai insentif-insentif lain lagi yang kita harapkan. Tapi mungkin benda-benda ini kita perlu perhalusi lagi dan kita kena buat satu pelan tindakan baru. Ya, cadangan balas untuk pihak kerajaan mungkin bolehlah mempertimbangkan semula cadangan-cadangan asal itu dan juga cadangan-cadangan baru khususnya untuk kita dapat bagi satu nafas baru, untuk kita bagi dapat satu sinar baru kepada industri pelancongan supaya ianya terus subur dan tidak akan mati. Dalam konteks mati ini, mungkin mati sekejap tak apalah, kita jangan mati terus industri pelancongan ini. Mungkin kita tidur sekejap, kita nak mempersiapkan diri kita untuk menyambut cabaran-cabaran yang bakal mendatang. Mungkin di sebalik apa yang berlaku ketika ini, kita dapat membina semula industri pelancongan itu kepada satu tahap yang lebih baik pada masa yang akan datang. Ya, insyaAllah. Okey, baiklah. Kita banyak lagi nak bincangkan dengan kedua-dua tetamu kita pada pagi ini. Tapi kita berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih setia bersama kami di Awani Pagi Segmen Realiti Rakyat, membincangkan mengenai sektor pelancongan dalam Belanjawan 2021 yang kita bincangkan bersama dua tetamu. Saya nak terus kepada Encik Uzaidi, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Encik Uzaidi, kalau kita lihat ketika mana kita berada dalam pandemik COVID-19, era pandemik sekarang ini, kita berada dalam ketidaktentuan yang mana kalau kadang-kadang kita PKP, kemudian kita ke PKPB, kemudian kita ke PKPP, sekarang kita berbalik kepada PKPB semula, dan nampaknya sektor pelancongan sekiranya tidak dibantu, ia akan mengalami kesan yang begitu hebat sekali pada ketika ini. Tapi dalam Belanjawan 2021, walaupun terdapat insentif yang diumumkan oleh kerajaan, tapi dalam masa yang sama, kita juga tidak melihat kepada insentif untuk menggalakkan pelancongan domestik sebab kita tahu pintu sebarang negara masih lagi ditutup. Tapi insentif terhadap menggalakkan pelancongan domestik yang perlu dilakukan tidak nampak. Dan juga dalam masa yang sama juga insentif untuk perhebatkan kempen beli barangan buatan Malaysia juga masih kita tidak nampak perkara-perkara ini dalam Belanjawan 2021. Jadi pada pandangan Encik Uzaidi, apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Sebenarnya, terima kasih kerana soalan itu. Soalan yang sangat bagus itu. Dalam keadaan secara tengok lihat keadaan satu apa secara kasar, memang kita tak nampak yang halus marketing ke pemasaran ataupun promotion. Tapi bila kita lihat, tengok in terms of training itu kita mungkin ke training ke marketing. Sebab marketing cara baru, bukan marketing cara lama. Kena marketing cara baru. Promosi pun cara baru, bukan promosi cara lama. Kita lihat juga bagaimana sekarang ni border masih tutup, bagaimana kita boleh memasarkan produk kita dengan adanya digital
dengan platform digital ni, kita boleh pasar, masih boleh memasarkan produk-produk kita di seluruh dunia. Contohnya baru-baru ini kita telah lancarkan MyVSP, MyVSP Malaysia Virtual Tourism Experience, di mana kita boleh gunakan platform ni, untuk kita menjual, mempromosikan produk-produk kita, produk tempayan kita, produk belacan kita, produk ikan kita, produk durian kita, pizza kita boleh berjual sekarang ni. Walaupun border kita masih tutup, dan produk-produk voucher hotel-hotel, tempat-tempat pelancongan kita boleh pasti berjual. Dream Now Travel Laser masih lagi menjual, boleh berjual. Tetapi kita mesti ada satu platform yang bagus, platform yang solid. Kita mesti ada kedai di platform digital. Kalau kita tidak ada kedai di platform digital, macam mana kita jual luar negara kan? Macam mana kita jual di pasaran antarabangsa? Jadi the first thing first, kita mesti ada lihat rumah kita sendiri. Adakah kedai kita ni sesuai? Adakah rumah kita ni sesuai untuk kita mempromosikan? Saya lihat bajet ni kali ini kita fokuskan supaya kita make our house in order. Dengan adanya digital, kita boleh adapt future track. Kita semua tahu Star Trek. Kita semua tahu Star Trek. Sekarang ni kita kena adapt future track. Future track ni kita lihat bagaimana, bukannya hanya kita nak depend 100% virtual. Tidak. Kita gunakan virtual sebagai umpan sancung. Jadi saya lihat dalam bajet ni ada aspek-aspek yang mana kita gunakan digital platform, dan kita guna upskill kita, peer skill, dan juga train in terms of marketing, new marketing model. Baik, kita juga bersama Dato' Azli Halim yang bersedia menerusi talian, yang tadi ada menyatakan tak nak sektor pelancongan ini mati terus. Dan ketika ini kita nak tahu juga bagaimana sektor pelancongan ataupun berapa lama agaknya boleh bertahan lagi-lagi dengan sektor pelancongan tempatan juga aktivitinya terpaksa terkendala dengan pelaksanaan PKPB di hampir seluruh Semenanjung kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang bermula hari ini dan juga telah pun dilanjutkan lagi. Apa masa depan sektor pelancongan dalam jangka masa pendek ini, dan juga sekiranya tiada lagi inisiatif tambahan yang diumumkan daripada Belanjawan 2021, tiada lagi yang ditambah baik dari sana, apa masa depan sektor pelancongan mungkin dalam tahun tahun ini, berbaki berapa bulan lagi dan juga awal tahun depan, Datuk? Kan bahawa pelancongan ini dia melibatkan pergerakan. Ya. Kalau tidak ada berlakunya pergerakan, konsep pelancongan tu kita tak dapat laksanakan dengan sempurna. Yalah, kalau berlakunya macam PKP, PKPB, PKPP, PKPP okey lagi sebab kita boleh merentas sempadan. Tapi bila berlaku halangan untuk kita merentas sempadan, untuk melakukan aktiviti-aktiviti pelancongan, maka industri pelancongan itu akan mati di situ. Ya? Tidak ada transaksi daripada segi tempahan bilik hotel, pengangkutan, daripada segi subsektor yang lain seperti persidangan, conference, dan aktiviti yang melibatkan pelancongan, semua tidak dapat dilaksanakan. Dan ini yang saya cakapkan tadi, melibatkan lebih 4 juta orang yang terjejas. Sekarang ini kita cuma boleh tak boleh nak buat apa-apa. Kita cuma kena boleh tunggu sehingga sempadan di antara negeri kita dibuka ataupun, dan juga sempadan internasional kita ni. Sebab untuk inbound market, untuk pelancong-pelancongan antarabangsa, mereka juga tidak boleh nak masuk ke Malaysia. Dan bila tidak boleh masuk ke Malaysia, kita tidak akan dapat pelancong luar negara yang datang untuk menyumbang kepada pertukaran nilai mata wang ringgit kita. Dan ini mungkin akan turut menjejaskan sektor pelancongan. Kita tak nampak dalam waktu terdekat ni sehingga tahun 2021, dan menteri sendiri pun menyatakan bahawa sehingga pertengahan tahun 2021 industri ni akan mengalami akan terjejas. Sebab pelancongan ni adalah satu industri yang paling awal terjejas dan paling mungkin terakhir untuk recover semula. Jadi dengan adanya usaha-usaha yang kita nyatakan ataupun insentif ataupun usaha-usaha yang kita rancangkan, kita sebenarnya kita tak mahu cuma pihak kerajaan saja yang memikirkan tentang usaha untuk recovery, untuk bina semula pelancongan ini. Kita di pihak industri juga cuba sedaya upaya di bawah Majlis Pelancongan Malaysia
untuk mewujudkan ataupun untuk mengenal pasti satu mekanisme yang terbaik untuk membantu industri pelancongan ini supaya ia dapat recover atau dapat dipulihkan semula secara sempurna. Dan kalau boleh secepat mungkinlah, kalau lagi lama keadaan ni drag atau berkepanjangan, maka lebih banyak lagi pemain industri pelancongan ni akan terjejas. Bila kita tengok pemain industri pelancongan terjejas, hotel-hotel tak boleh buka dan banyak sebenarnya rakyat kita yang bergantung harap kepada industri pelancongan ni akan hilang sumber pendapatan. Nah, ini kita tidak mahu benda ni akan berterusan dan dia sesungguhnya akan menjejaskan kepada perkembangan ekonomi negara kita juga. Okey, dalam masa yang sama juga Encik Zaidi, saya nak pergi kepada negara jiran kita, Singapura. Singapura telah pun mempunyai satu pelan pelancongan yang komprehensif. Mereka menyatakan memastikan bahawa rancangan untuk menghidupkan industri pelancongan di negara itu, mereka kaji dan lihat pembukaan sempadan di negara-negara yang orang kata sifar COVID, dalam orang kata boleh kawal lagi jangkitan COVID-19 dalam negara itu. Jadi adakah perkara-perkara ini sebenarnya perlu diperhatikan dalam usaha memastikan bahawa okey, belanjawan 2021 ada insentif-insentif diperuntukkan dalam sektor pelancongan, tapi dalam masa yang sama juga bagi memastikan ada perkara yang dapat menampung pada belanjawan 2021 itu, kita kaji dan buka sempadan sempadan negara ini kepada negara-negara yang dikatakan boleh kawal angka COVID-19 itu. Bagaimana pandangan Encik Zaidi? Sebenarnya itu sebabnya kita menganjurkan Malaysia Tourism Gold Summit yang akan dianjurkan pada 11 hari bulan 2013 supaya kita mendapatkan feedback daripada industri penyiapan industri pelancongan. Kita tahu, kita lihat negara-negara ASEAN, negara-negara Singapura, negara-negara Thailand, di mana mereka telah melaksanakan satu plan komprehensif untuk mereka menghidupkan industri pelancongan. Maka kita perlu belajar daripada mereka. Kita perlu belajar dan kita boleh adapt dan kita boleh improvekan apa yang mereka lakukan. Contohnya pembukaan border. Sebenarnya pembukaan border ni adalah satu langkah yang bijak. Tapi kita kena, janganlah kita kompromikan tadi keselamatan atau kesihatan rakyat. Kita lihat SOP ni. Jadi SOP Singapura tu kena ada bersama dengan SOP Malaysia Sejahtera. Dia mereka boleh berinteraksi supaya mereka boleh, sebab semua negara memang ada SOP ataupun ada sistem seperti Sejahtera. Jadi kita kena lihat sekarang keadaan terdesak di industri pelancongan. Kita perlu tengok. Tidak ada pintas, tidak ada shortcut yang kita boleh hidupkan industri pelancongan melainkan kita buka border kita. Ramai tempat-tempat pelancongan memerlukan pelancong-pelancong antarabangsa dan juga banyak negara yang telah sembuh daripada COVID-19. Contoh di China, Korea, mereka telah Taiwan, mereka telah sembuh daripada COVID-19. Bagaimana kita boleh mendapat manfaat daripada negara-negara pasaran ini seperti apa yang Thailand telah buat, apa yang China telah buat. Jadi kita macam mana pun kita kena buka, kita lihat. Tapi bukannya mungkin bukan sekarang, tetapi MKN dengan MKN ataupun dengan Kementerian Kesihatan harus tengok, lihat bagaimana SOP ini boleh diperteraikan untuk keadaan supaya kita buka border ini. Satu, yang kedua, kita terlihat juga apa produk-produk yang kita boleh menjual, mempromosikan produk-produk ni. Di Singapura telah tahu apa produk-produknya. Thailand telah tahu produk-produknya. Vietnam telah tahu. Malangnya Vietnam telah mengalami bencana yang besar. Tapi mereka masih lagi mengadaptasikan model promosi pelancongan yang secara agresif. Jadi kita tak mahu ketinggalan. We don't want to be left behind. So kita kena lihat sekarang ni bagaimana kita boleh buka border. Memang saya setuju sangat supaya kita border kita buka. Tapi bukan dengan kompromikan kesihatan rakyat, exposekan risiko untuk dapatkan COVID-19 semula. Tapi kita kena belajar cara macam mana kita nak adaptkan SOP ini. Ya, Encik Zaidi, walaupun kita lihat peruntukan dalam belanjawan 2021 ramai yang lihat tidak menyeluruh, ramai yang agak kecewa. Tetapi dengan apa yang ada dalam belanjawan itu, bagaimana sektor pelancongan ini boleh masih lagi memanfaatkan apa inisiatif dan geran yang diumumkan dalam itu? Banyak fokus kepada pendigitalan juga. Jadi apa yang boleh kita ambil dan juga pastinya pemain industri sektor pelancongan, apa yang mereka boleh manfaatkan dengan apa yang ada? Ya, sebenarnya kita kena duduk bersama. Kita kena duduk dalam satu bilik, satu meja di mana kita boleh dapatkan feedback, engagement. Jadi kita akan dengan adanya Malaysia Tourism Gold Summit ni, kita akan dapat feedback
kita akan berbincang dengan pihak kementerian, kita akan berbincang Kementerian Pelancongan, mereka selalu sentiasa mendengar, kita berbincang dengan MOF, Kementerian Kewangan, untuk kita terlihat adjust bagaimana kita boleh dengan adanya bajet yang besar ni, kita boleh manfaatkan untuk industri pelancongan. Saya nampak banyak, walaupun saya tengok lihat, oi macam mana ni? Macam mana hotel tengah sakit ni? Travel agent tengah sakit, tour guide tengah sakit. Ya, betul. Tapi kita lihat bagaimana kita boleh gunakan bajet-bajet training, bajet skilling, bajet digital. Bagaimana produk-produk yang telah dikembalikan pulih, produk-produk lenggung, produk-produk Sungai Batu, produk-produk itu yang boleh kita naikkan semula. Ada produk yang ekoturism untuk kita bangkitkan semula. Tapi nak training, sekarang kita tahu, training ada satu-satu mempunyai bajet yang besar. Nak training apa? Nak latih apa? Nak latih apa dalam 8,000 stewardess yang dibuang oleh syarikat penambangan? Nak train apa? Nak train memasak? Nak train apa? Jadi kita kena tahu apa yang kita nak latihkan mereka supaya mereka masih dapat sustain, dapat income yang bagus, dapat boleh membuka bisnes yang bagus. Kalau boleh related dengan tourism lah, supaya tourism ni boleh berkembang, industri boleh berkembang. Kalau kita train yang tak relevan, yang mereka pun tak minat, kita just nak harapkan for the sake of training, budget, nak habiskan budget training tu. Jadi itu amat merugikan negara. Because setiap satu ringgit budget yang telah diagihkan, kita kalau boleh kita dapatkan 10 kali return on investment. 10 kali. Kalau kita RM1, kita dapat membayar pada HRBF, jadi kita perlukan dapatkan supaya RM10 pulang balik ke negara kita. Ya. Itu sebenarnya budget yang dipanggil good governance dan juga good environment and good social. Jadi ESG ni, konsep ESG ni, di mana berteraskan teguh kita menang bersama, kita kena betul-betul. Are you serious to do teguh kita menang bersama? Teguh kita ni kita very transparent. Budget tu mesti transparent untuk kita kasih pada HRBF, untuk sok-sok setiap RM1 daripada HRBF tu dapat kita nak manfaat 10 kali ganda balik-balik semula pada negara. Itu sebenarnya kita perlu adakan strategic session. Ini yang kita adakan, strategic session dengan adanya summit ni, strategic session. Apa nak buat? What to do? How to move forward? Itu amat penting. Jadi kami di Financial Tourism Council amat pentingkan how to move forward. Jangan kita complain, kita tahu kambing hitam kita kata ya inilah sebab COVID-19, sebab ahli politik lah, sebab election lah. Kita kena faham yang musuh kita sekarang berada kat kita, depan kita ni. Kita tak nampak pun. Walaupun tak ada election, tak ada apa pun, musuh kita ada di depan kita ni. Jadi kita kena bersama-sama, kita tengok melawan musuh ni dan jangan hanya blaming game. Dan kita lihat bagaimana bajet ni boleh mentapakkan industri pelancongan. Insya Allah kalau kita betul-betul, kita boleh engagement dengan boleh engagement dengan pihak-pihak kementerian, kerajaan, saya percaya industri pelancongan ni boleh hidup semula, tapi dalam keadaan yang baru, dalam dunia yang baru, dalam business model yang baru. Kita tahu dah sekarang bas mengalami penggiat industri pelancongan yang punya bas lebih kurang hutang banyak, hutang yang banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Masa sangat menceburui kita sebenarnya, Encik Zaidi. Banyak sebenarnya yang boleh kita kupaskan, tapi masa tidak mencukupi. Kita harapkan perbincangan dapat kita buat pada hari-hari yang seterusnya. Terima kasih kepada Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Uzaidi Uzanis, dan juga Pengerusi Pengajar Malaysia Tourism Gold Summit, Dato' Azli Halim, atas perkongsian mengenai apa cerapan dalam Belanjawan 2021 yang boleh kita lakukan untuk sektor pelancongan negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Dan sekian daripada kami, Assalamualaikum, salam sejahtera.